Nah, setelah aku usai mengenai istirahat di keraton negara Kayangan Wedan ini, siapapun yang berani masuk, apalagi mengganggu ketentraman orang negara Kayangan Wedan, maka berhadapan lawan Naya Kasuma Arjuna Wedan. Nang siapakah, siapakah apabila ada mengganggu ketentraman orang sini, maka kada kujamin keselamatan. Sebelum aku pindah atma marang raga, tetap kupertahankan ini tanah air negara Kayangan Wedan sampai ke darah titis penghabisan. Jadi menurut dalam ceritanya, waktu berjaga-jaga Naya Kasuma Arjuna Wedan di pintu gerbang negara Kayangan Wedan, ternyata dugaan Prabu Sukmanusa benar-benar terjadi. Rupanya penyamun ini cakrakrana kembar dewa memipit tapal batas negara Kayangan Wedan. Satria, Satria, Purnaparan. Tiga-tiga selok selawir katan. Panjenengan saya kesintan. Aku cakrakrana gambaran dewa negara Pundidan. Aku bukan orang negara mana-mana. Aku tempat diamku di daerah pegunungan. Pegunungan apa itu? Peratapan Sanggar Langgatan Bendera Kukus. Sanggar Langgatan Bendera Kukus. Sanggar Langgatan Bendera Kukus. Daerah mana itu? Nah, itu tidak boleh diketahui rahasia perusahaan. Ini bang negara pinek. Ini Kayangan Wedan. Kayangan Wedan. Kayangan Wedan. Nang jadi raja, pemimpin sini siapa? Prabu Sukmanusa atau Prabu Kamanusan? Ikambang siapa? Kanalakan aku Naya Kasuma Arjuna Wedan. Nang di galan hayam penanaman orang negara Wedan nih orangnya. Sebagai apa tugas di sini? Aku wakil sini. Sebagai wakil, wakil tahun ini naik jabatan. Apa tahun ini jadi hansip aja pak. Ah sudah, jangan gunyun-gunyun lawan aku, jangan bergaya lawan aku. Ya, aku kan bergaya. Oh, ini aku baru ingat. Ternyata benar-benar ini pengenang digembarakan seluruh alam jagat pewayangan. Ini mengganggu ketentraman seluruh negara-negara lain. Bagus kalau sudah tahu, paling bagus. Berarti ini penyamun. Aku kan ada penyamun lagi, aku datu penyamun. Oh, jadi datu maling, nek, datu maling. Datang ke negara Kayangan Wedan ini tujuan untuk apa? Kada lain, aku ada nang dicari, ada nang dicari, ada nang dicari. Nang dicari ini seorang bini-bini
yang bernama Sapedra adalah di sini. Hadang dahulu, aku membuka pendaftaran. Sapedra, kau dasarkan ada Sapedra di sini. Seribu kali mencari di Sapedra, kadada di sini, kadada di sini, kadada di sini. Ayo terus terang saja. Dasar adakah kadadakah? Dasar kadada kada percayalah kamu. Aku kada percaya kalau kada terkumpul pini-pini di sini. Aku tahu ingin meneliti ciri-ciri tertentu terhadap ini di Sapedra. Di sini kan banyak bini-bini, jangankan bini-bini, laki-laki banyak di sini. Para putri-putri di kaputren banyak di sini terkumpul. Nah sudah kumpul ke sini. Mudah-mudahan ada ciri-ciri tertentu seperti Sapedra. Kadada dihabisi sudah. Keluar, cuma bikin report saja nih. Aku tahu niat jahat kada baik sudah. Kalau kayak ini dia datang nih, maka lain sifatnya sebelah dia. Nomor 40 lawan 35. Sudah jangan memandang segi macam-macam. Nang nyatanya hari ini satu harapan kok kumpul dahulu nyaman. Aku tahu benar-benar adakah sebetulnya benar-benar atau kadada. Nah ya sudah nih, ini hendak mantis-tis aku aja. Hari ini sebelum ikam mengumpul seluruh bini-bini nah ada di negara kayangan wetan ini, kecuali aku pindah atma maraga berkumpul sebelum mantis kekuatan kadik gayaan di dalam ajak tandingan global kawan. Kada kulihatakan tidak ikam masuk sewanang-wanang ke negara kayangan wetan. Kurang ajar, ada hanya raka pohonan teman di wetan. Lihat, kurang ada sama sekali datang-datang ke sini anak mak ngumpul para putri-putri atau para diwi-diwi maksud kok. Kada kulihatakan tidak. Jangankan selangkah, dua langkah, tiga langkah memasuki pintu gerbang ini, awas sih kamu. Yang mengaku bernama Cakra Prana Gambaran Dewa. Hal ini berhadapan terhadap Naya Kasuma Arjuna Wetan selaku pengharapan wakil Sang Nata Prabu Dewa Kemanusiaan. Kada kulihatakan tidak. Mari dan ojo selintir bajah di dalam melakukan tandingan blabar gawat. Kalaupun merasa jiwa surah belaka, jiwa laki-laki, jangan bersurah kejauh. Kemari, coba kemari, kemari, kemari. Bang 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 b
Suma Arji Dewi Tengne terima kematian haji kamu naya kasuma Arji Dewi Tengne naya kasuma Arji Dewi Tengne asyidah jangan terpakai pangrasi kamu
bukti akan di hadapan cakrakana keberniwa. Kalau ada ilmu nang taiging marang badan, kasihan tanam di hadapan cakrakana keberniwa. Apakah kajian-kajian nang tertanam? Ayo kumpul di hadapan. Sekarang tunayakan di hadapan cakrakana keberniwa. Mula berjamai kamu sekarang. Asa tahan tembe tua kok. Lain kajian orangnya lain. Ayo sudah apa lagi? Kok gura-gura sekarang? Coba gura-gura. Kalau perlu jangan saling pukul. Kalau perlu setugal janda tikam deh. Jangan ada gambar jiwa. Oh, anak kita sudah panggil tua. Tapi nek, kada betah lagi dapat tulen ku ni gam. Ini tukaran ku di Semenap dulu. Ada ketiga ribu. Ayo, suka suka. Kalau memang ada kami yang lainnya, ayo. Komai, hari telun. Nah, ini tukaranku di hikat kantin. Melambang 212 lihat. Ayo. Hantam lon betu hari ini. Oh my, di betu tahan dua. Tangguh apa ini? Ini kemungkinan yang disebut orang tangguh harung-harung ya nek. Ah sekarang satu-satunya. Eh kamu tumbung mapur saking cuman tara. Cuma tumbung. Kalau ada kemampuan harap penumbung tumbung. Mudahan jangan sembarang gugur. Gugur ke lautan api atau ke tanah hutan mendewasa dimakan binatang buas. Mari cepat tundung, tundung. Oh rasa. Oh my, telanjurnya di mana ikam tadi jatuh? Saya telah kutunduk. Jangankan aku gugur ke lautan api, jangankan aku gugur ke gua singa beraja atau ke tengah hutan. Dewasa di mana jatuhnya tadi para kaja di mana di pasar uling dah jatuh. Hukuman saya cuma arjuna wekan baik. Thank you.
dasar tulus. Hari ini gaji turun. Kurang ajar, kejadian hal seperti ini lebih baik hal ini ku sampaikan lawan Kanjeng Prabu Dewa Kemanusiaan bahwa pertahanan ini makin kada bisa menahan petugas kada mampu menghadapi ini cakrakrana Kembar Dewa. Dasar kelakuan penyamun kayak ini, lihat, datang ke sini, aku jangan terlambat lagi, harus ini ku sampaikan, ku laporkan terhadap pemimpin negara kayangan wit kan, ya. Cuma arjuna witan ada pene, lihat bincul kayak kati lambung di dahia pene. Kita dasar kedatangan tamu apa itu? Tamu yang kada diundang, ini penyamun. Siapa itu namanya? Cakra Kelana Gambaran Dewa. Oh, sampai juga akhirnya ke sini. Ayo, jaga katan negara ini. Ulun kada mampu udah. Ulun menyerah. Oh my, kayak apa nasib anakku nek? Busya nang dicarinya, Kanjeng Prabu jangan khawatir, nang dicarinya ini lain sembarang seorang pini-pini. Yang dicarinya ini bernama Sabadra atau digelar Larairang. Siapa tadi? Hah? Siapa tadi? Sabadra. Oh, tahu aku Sabadra nek. Berarti aman anakku kan bakal dia apa-apanya. Terima aman aja anakku. Berarti yang dicari ini siapa tadi? Sabadra. Nah, Sabadra ini. Sakurang-kurang aku bercerita. Sabadra ini terapi oleh Arjuna. Pemimpin negara pendewa. Oh, jelas kada sanggupnya. Apalagi karena negara pendewa itu. Kenapa kada sejak dahulu berkata-kata bahwa nang dicarinya Sabadra, aku tahu ini rabi pemimpin orang negara Madukara ialah Arjuna. Karena aku tahu, karena sahabat benturan juga aku lawan Arjuna nek. Waktu tandingan dahulu, dasar kada mampu aku menghadapi. Apalagi istilah mawarung-mawarung nek. Kada tahan bilangnya Arjuna ada. Tasisih pada Arjuna itu kan tetap lebih muda, tapi tampang ampunnya yang luar biasa. Amun mimiripan kayak hakim. Langaran Arjuna nek. Dan aku bisa berhutang pangun Arjuna nek. 5 hari aku kada bayar laparnya amuk belawan. Sampai ke panci-panci ditagihnya. Karena aku sawat terbentukan juga lawan Arjuna ini kada kau dianggap inteng. Tenang, suruh kemari. Aku mengatakan alamat Pandawa itu di mana. Jadi kita katakan kalau nanti kita membuat ribut dengan orang Pandawa, kita kan katiwasan orang Pandawa Kanjeng Prabu. Oh, kada mungkin.
orang ne aku tahu. Bila aku katakan ke negara Pandawa, nah, terserah aku pun Pandawa, karena mampu tidak. Pandawa itu cakap ibarat memuai wajah tapi seserangan. Di situ tak kumpul bukan tabuan kerawai macam-macam. Cari beberapa bangka, awak kan mendapat beberapa bangka. Bila menyerang Pandawa itu, Pandawa itu tak kumpul jagoan-jagoan hebat, orang dik yang berguna. Amun yang lain kok kurang lebih nang tu Tuhan bak kuncir lama-lama tu nak kata dia tahan. Nih itu luar biasa itu. Itu siapa? Itu Samar ngarannya. Biar melawan Samar itu kada kelawanan nih kam. Biar putungan kayak itik Jepun. Tapi bila nyaman bintih luar biasa itu. Itu menggabik orang tua. Menggabik, ya. Namanya siapa? Samar. Nah, saya bertanya, ayo surah, masuk kamarnya. Aku ingin berterus terang lawan itu cakrakannya gambar diwa. Suruh kamarilah, suruh kamari. Ya, apa punya sampian Kanjeng Prabu. Yaitu. Ya. Nah, Satria, kanalakan. Siapa sampean? Aku pemimpin di sini. Aku raja di sini. Negara Kayang Ngawitan. Namaku Prabu Sukmanusa. Wujud ini nang bernama Prabu Sukmanusa. Hai, sudah turun. Turun. Ayo hadang turun, tolong. Tunggu. Aku ini menunakan barang diterangkan lagi. Aku nak bakawan nung nikam tahulah. Anak bakawan apa? Jangan salah paham ikam. Jangan turun kena kok. Ah sudah naik pulang. Apa maksud Prabu Sukmanusa? Nah macam ini. Ikam tadi mencari siapa? Siapa yang mencari? Dewi Sabadra. Gampang. Sabadra nek. Sabadra ini kada dua talo. Orangnya seikungannya. Nya kada mengiripannya kan samaannya sebenarnya aku kana. Dahulu bawa warung di Banjar Baru ini ke mana kah? Nang salawas belum nang aku tahu lagi. Jadi ikam tadi kan mencari Sabedra, ya mencari Sabedra. Nah kalau mencari Sabedra gampang. Sabedra ini sebujurannya sudah memiliki teman hidup. Nama lakinya Arjuna. Oh, jadi sudah berlaki. Aku ada peduli. 30 laki tetap kuhadang hari ini. Demi cinta kalau Sabedra baru 5 kah? Baru berapa kah hari ini? Tetap kuhadang. Tetap kutunggu cintanya Sabedra. Karena keinginanku. Aku penasaran yang namanya Dewi Sabedra kalau sampai kena kucintai. Aku lebih baik pencermin bangkai sepanjang masa daripada cinta tak terjawab. Woi, rusak bener orangnya. Kenapa sampai berusakan non Sabedra yang sudah berlaki? Sudah aku katakan yang berlaki kah? Aku kan depan dulu. Pokoknya aku harus kada lama
sebentar barang, asal terus bepaluk becium lawan di sebentar. Oh my, rusak bujur. Halo kakak ini, keadaan terjadi umpama lawan aku, kayak ibu kamu aku, kira-kira namanya nang gila, habis saya kata. Terpaksa aku bertambah petang pinang di panggil kira. Sabadra ini sudah memiliki teman hidup Arjuna. Jadi kemau, mau. Di mana itu alamatnya? Alamatnya menuju ke negara Pandawa. Atau daerah pembangunan Madukara. Terlambat berpada aja penghikam. Lawan aku Prabu Sukmanusa. Tapi perjanjian, jangan dia apa-apa anak kok. Anakku langkar juga bang. Siapa putri sampian namanya? Putri kok di wilayah Samsari Mustika Jeladre. Ada betaha belakang muka. Sepak bur langkar. Pokoknya mulai karbil sampai pemuong sara begenalan. Apa itu? Itu biasa tamsil. Biasa umpama. Nah ikam jangan dia apa-apa anak kok. Jamin kada mah apa-apa. Asal katakan daerah Madukara itu di mana tuju. Nah kasana. Arah kasana kena. Lalu langsung aja kena kasana. Nah mulai saat ini kita berjanji bersahabat. Atau ikam anggap apa kok terserah aja. Kada ikam anggap kawitan, anggap aku anak kada minta. Oh my, kada terbalik lah kayaknya. Sampian lebih sepuh, lebih tuha daripada ulon. Ya, anggap kuitan kah? Lalu ikam kalau hendak minta bantu harta atau kayak apa, inta sango, ayo berapa mau? Berapa mau? Uang dolar, uang kertas. Di sini bahan murah ya. Ulun kada minta keuangan, kada memiliki harta. Alamat sabada itu sudah cukup. Di mana tadi? Arah tujuannya ke Madukara. Tapi hati-hati. Boleh diketahui Madukara ini terkumpul orang-orang yang hebat. Orang-orang yang tinggi barang badan. Terkumpul orang-orang kabriat. Hati-hati kam. Nang kaya jagoan kaya apa aja kuladani sepanjang masa. Nang kaya apa kata kaya apakah pokoknya tulus di tanganku sampai Drawati. Oh, Pak, asalkan di hadapan orang, Nek. Nengarun Pandawa-Pandawa, bro. Karena ada, Pang, sumpah Pandawa. Sakit boleh, mati kada boleh di Pandawa. Nih, nang berbahaya. Ini asal sakit, harus melawan. Asal tenaga bergerak aja, kayak apakah kata kau melawan, meludahi. Ini kekerasan Pandawa itu tak boleh, kam. Aku kada peduli. Ay sekarang, Prabu Sukmanusa, longa-longa takah pamit di depan sampian. Orang langsung menuju negara Pandawa. Sudah, kalau memang keputusan ikam sudah bulat, tujuh aja ke Madukara. Jamin ada di Usobadra di Madukara. Itu rapi oleh Pangeran Dipati Jenaka Adhanapi Arjuna. Ya, ulun permisi di depan sampian. Ya. Mudahan mati dapat orang pandai lepok. Sakanya asaharan kalau dapatnya beban Pandawa tu kah ada betaha. Ada-ada aja kesana nak membuat umur saya kongsok. Paragah aku benar baik waktu di hadapan. Jakanya nang aku mampu ada main politik kayak ini, aku langsung nak membunuhnya. Dan aku itu sudah. Dengar penyamun-penyamun itu menintakan, carimai kamu dihukumakan beban Pandawa di sini. Apa kamu ayo beli pulang ah? Kada menyangka sekarangnya kada jauh kurangnya. Ah, sudah minta ampun aku minta ampun. Apa kata Prabu Sukmanusa? Aku belum jauh dua langkah. Tadi mumam
memudahkan aku mati. Ayo siapa? Kalau siapa mudahkan pancawan matian kau. Ya macam itu. Ayo bujur-bujur aja berkata-kata dasar kayak itu aku tak boleh kam. Ya sudah, tuh di negara pendewa kain. Nah, ini maka kesempatan. Dedengar kabar sama mereka dedak. Itu kesempatannya. Ya sudah, aku minta maaf untuk salah-salah. Nah, 3.000 barang lah. Berangkat takut salah. Ya sudah, tinggalkan. Jangan berburik lagi kam. Ya, Ron sekarang pamit ya bersepian. Jangan macam-macam lagi kata-kata. Ya, kada bapak penting kepur suruh negara pendawa. Ya, itu. Ya. Oh, jauh sudah. Iya, tidak sepelai hari sudah. Bahaya jangan bubulik lagi. Biasa tak kau membubulik pulang. Tadi memati haji kamu tuh. Aish. Mengajar tikus. Ayo sudah, kalau macam ini mudah-mudahan karena orang pendawa bisa membijaksanakan. Tapi selambat laun kena aku nengkat tewasan karena aku mengatakan ke negara pendawa. Tapi tenang aja, yang penting negara kaya langitan aman, tentram, makmur, barang rupa-rupa. Karena gambar dewa harus mencari di mana Dewi Sepedra berada. Jadi pelosok kampung perkotaan sudah dilewati, harus berjalan sepanjang lorong. Jadi udah dipun terceritakan ini perjalanan cakra karena gambar dewa menuju negara pendewa. Tak cerita nasib cakra karena gambaran sukma ini waktu mencari sasi udara mesti kekayangan. Jadi perjalanan cakrakrana ini gambaran sukma sudah memimpin tangga unggal anggil menuju kota Mirkayangan. Jadi tinggal masuk lagi ke daerah kota Mirkayangan. Jadi tercerita orang wilayah Cungring Selaka kota Mirkayangan. Thank you.
Cerita suasana daerah kota Miring Kayangan atau daerah Jongring Selatan, siapa yang menjadi mangku sang nata ini digelar sang jagat nata penguasa alam ialah Pramesti Guru Dewa Alam. Ini Pramesti Guru Dewa Alam atau disebut Bertara Guru atau digelar sebagai Linciran Gunung Merta. Ini portra sang yang tunggal dahulu kala, atau boleh dikata secara remaja digelar sang yang manik maya. Jadi ini Pramesti Guru Dewa Alam merampung pembicaraan para dewa para bertara yang ada di daerah Jongring Selaka kota Miring Kayangan. Anak mas, Lang-Lang Wijaya, Arjuna Patra, Narapati Bandar Lautan, Ulun Kancang Sinuhun Pramesti Guru Dewa Alam. Ada apa menimbali Lang-Lang Wijaya kaulunan? Nah ini kurasakan lain hawa-hawa kota mereka yang ini. Terasa panas kejama lain daripada kebiasaan. Ini ada hal pasti dugaanku yang terjadi yang tidak-tidak. Umai telanjurnya, sampian merasakanlah hawa-hawa yang tidak-tidak. Mungkin ada seseorangkah yang memasuki daerah kota mereka yang enak. Ini yang dugaanku. Anak mas Lang-Lang Wijaya, inggih ulun kalunan, coba kontrol perhatikan di daerah
itu tangga onggal anggil menuju kota Merikayangan. Kalau ham ada yang berenang masuk ke daerah kota Merikayangan, ya. Jadi sekarang on ke sana, ya. Periksa umpama ada menang masuk, tanya mau apa keinginannya, hendak ke mana dan nama siapa. Aku lihat melihat ada orang satria yang datang menuju kemari. Apa kira-kira kanjang sebut keinginan nanti kurang tahu persis. Ayo tanya anak mas Batara Brahma. Ulun kanjang sinohon pramastikon di alam. Anak mas Batara Indra, anak mas Batara Surya. Ayo bersiap siap ketat penjagaan. Kalau pang terjadi apa-apa, nang datang ni umpama penyamun kah atau apa? Anak mas Langlang Wijaya, ya kanjang sinohon Batara Guru. Ayo periksa. Keluar sana. Tanya apa maksudnya ini, apa-apa di sampian kanjang sinuhun Batara Guru. Terjadi dugaan oleh Pramas di Kurudiwalam. Ada seorang satria yang memasuki daerah kota Merikayangan. Ialah Bang Cakrakana Gambaran Sukma. Sampai akhirnya di kota Merikayangan, langsung berhadapan ke hadapan Langlang Wijaya Arjuna Batra Narapati Bandar Lautan. Satria, Satria, Purnabaran, ini siapa? Aku Cakrakana Gambaran Sukma. Cakrakana Gambaran Sukma mulai mana? Mulai daerah Pratapan, Sangkir Langgetan, Bandara Kokos. Aku anak seorang dulu pandita Panglima Payuraja Menyiksa. Oh anak pandita pengene. Kanalah kan aku wakil Pramasti Guru Diwalam sekaligus dianggap anak angkat oleh Kanjeng Sunan Batara Guru. Siapa ini? Aku Langlang Wijaya Arjuna Patra Narapati Bandar Lautan. Tujuan kemari untuk apa? Tujuan kemari
besar pengharapan kok. Besar apa? Di sini kan ada portret sebagai dianggap bunga kedaton anak Pramasti Guru di alam yang bernama Sasi Udara Mustika Kayangan. Ia memang ada di sini. Nah, sekarang datang ulun ke sini ingin mengharap yang sebesar-besarnya. Ungun, apa maksudnya? Jangan ragu-ragu, katakan. Ingin melamar, ingin meminang terhadap Sasi Udara Mustika Kayangan. Nah, minta maaf. Pertama, yang menjadi jodoh Sasi Udara Mustika Kayangan ini kan sembarangan tidak. Apalagi nengkai ikam ini di daerah pegunungan. Tinggal di peratapan, kayak apa kayaknya nasib anak Pramasti Guru di alam Sasi Udara. Ikam tahu, keada di kota Amerika Kayangan ini, lihat. Hidupnya penuh berpuya-puya, hidupnya penuh. Poknya segala apa-apa di sini dijamin. Hanya ikam meminang, ikam sudah lain kedudukan ikam. Anggaplah ikam orang miskin. Kurang ajar. Ini sampai menghina terhadap cakrawala kembar. Hari ini mau, kada mau. Apabila kada menerima lamaran pinangan, ku ambil cara kekerasan. Peribahasanya, kawin bakarut kada ku. Ay sudah, kada usah dipaksa-paksa. Walaupun ikam berhadapan lawan Kanjeng Sinun Betara Guru, jawabannya sama kayak kok. Jadi kesimpulan terakhir apa ini? Diterima kah kada kah? Tetap kami kada menerima. Kurang ajar Lang-Lang Wijaya. Hari ini ada-ada aja kota Amerika Kayangan akan kupikin banjir darah apa kepanjangan. Woi. Umay jago banar urang ni putuman. Sawat pembikin banjir darah di sini. Ay sudah, keluar. Keluar kada. Tetap kada turun di kota Amerika Kayangan sebelum aku membawa Sasi Udara Mustika Kayangan. Kurang ajar. Apalagi ikam berhadapan kena para dewa, para betara. Ikam ditangkap, dibuat ke penjara besi. Penjara apakah? Penjara apakah? Nangaran cinta ini kan bisa dibohongi. Nah kayak apakah rintangan hari ini? Aku biar mati kan jadi masalah. Yang penting sawat mencium barang. Oh my, jeser keras saja orang nek. Masalah cinta nanti kekerasi. Padahal bebinin banyak haja di lain. Banyak haja pang, cuma berjuta bunga di taman, satu haja yang menawan di hati nek. Hanya Sasi Udara Mustika Kayangan yang menghantui kerinduanku sepanjang masa. Oh my rayuan. Liwa rayuan, licin samun. Tadi berdakar di telungoy ke ini. Tapi amun hidup nang kaya ini manusianya. Usia hidupnya bepanguk. Apa itu? Eh sudah, jangan pandir macam-macam ikam. Ay sekarang ini sekali lagi karena bisa kami menerima. Nah, ku ambil cara kekerasan satu jalan. Ambil rahmat tak kakui umur. Ambil, ambil, coba ambil. Kurang ajar menantang marapun kemenang-menang Wijaya. Tunggu, akan ku bikin huru-hara di daerah kaos kota Miringa Kayangan ini. Tunggu ikam. Terima ku ambil cara kekerasan Sasi Udara Mustika Kayangan. Oh awas. Thank you.
ada palang-lang Wijaya. Bercara Indra, ini ya, ada orang yang bikin keributan sama sekali di daerah kota Amerika yang ingin meminang melamar sesiudara musikayangan. Orang aja terlambat mempandai aja kamu. Ayo semingkir sementara Lang-Lang Wijaya, saksikan sampai di mana langkah-langkah Bercara Indra. Dari Bercara Indra, ya. Ayo kumpul seluruh orang kota Pinkayangan di hadapan loncat rakannya kebaran semua. Hari ini kada usah ribut-ribut. Aku memerlukan tenaga. Aku karena sebagai Bercara Indra pemelihara langit, hari ini akan kubikin awan menjadi hitam dan kumpulan-kumpulan awan ini akan menghampur lara kebatan cakrakada gembaran sukma. Jadinya kau bernapas tidak? Bila karena awan ku bikin hitam, karena aku pemelihara langit, aku adalah Bercara Indra. Sekarang kau ciptakan ini supaya awan-awan hitam menyerang lara kebatan cakrakada gembaran sukma. Satu pawan, satu. Sing kita makan pun nenek. Orang aja lihat awan hitam kulimpar karena mampu. Terhadap penyerang lara kebatan cakar kena gambar sukma. Kada berguna awan nek. Habis muda lah kok. Nang lain aja bersiap. Aku kada mampu lagi. Jadi ini Bercara Indra akhirnya menyerahkan lawan Bercara Surya agar menghadapi ini cakra kena gembaran sukma. Oh.
Batara Indra kada mampu melimpar benda kagungannya awan hitam. Kali ini kam berhadapan lawan Batara Surya. Hari ini aku keturunakan matahari. Bila kada panas matahari ini, sanunuh kada mati. Marisut, kada butuh marisut. Atau bahasa kampung tu mengarisut. Atau layu lala kebatan. Seluruh ai sekarang kau ciptakan sepanas mungkin matahari agar dapat membakar lara kebadan cakrakana kebaran dewa. Dasar senjata kada berguna ini. Matahari itu kan tahan dua. Jangankan tak bakar ya teh, mandah aja kada. Apalagi hendak tak bakar. Lihat lara gebetan. Itu cakrakana. Gambaran sukma ini. Nah, rupanya diberikan kelebihan ilmunya daripada para dewa, para Batara. Kurang ajar. Hari ini akan aku memanggil Batara Brahma sebagai penguasa api atau pemelihara api. Tunggu ikam. Kada betakan terbakar tempatnya api keluaran daripada Batara Brahma. Nah, hari ini hati-hati aja yang mengaku cakra karena gambaran sukma. Sekarang akan kupikin ini ciptaan api genilah kok. Hati-hati bini dapat ini. Tunggu ikam, terima mati terbakar aja terhadap lara kebadan cakra karena gambaran sukma. Thank you.
lawan aku. Orang ajar lah tuh karena ini kena patuh lagi lawan aku. Mundur. Hai. Orang ajar. Ayo. Kada berfungsi sama sekali kesaktian kami para dewa. Para betara di sini. Terhadap cakra kena gambaran sukma ini. Lihat usaha, syarat, ikhtiar, macam-macam. Tapi nihil hasilnya. Ini aku besar haji lagi. Mudah-mudahan Langlang Wijaya bisa mengatasi. Ini satria yang sehebat ini hanya bertemuan noko. Apa kelebihan ini? Cakra karena kabar sukma. Saya kira ada kekuatan yang luar biasa melebihi para dewa para petara. Para dewa, para betara menghadapi ini cakra kelana gambaran sukma bermacam-macam kemampuan kada mampu. Tapi lawan aku lain tidak. Lihat para pasukan-pasukan di kota mereka yang aneh. Ada nang sangat tengah mati, ada nang seperempat mati, ada nang mati bebujuran. Ada nak ada telinga lagi, ada nak ada tangan lagi. Daripada kehebatan cakra kala gambar sukma hari ini, maka berhadapan terhadap Langlang Wijaya Arjuna Patra Narapati Pancar Lautan. Ayo, jangan bersurat aja. Kamari, coba kamari hadapi aku. Nanti-nanti, Tuhan masyarakat, Tuhan masyarakat.
Anak Mas Langlang Ujaya kada mampu menghadapi. Rupanya ini ada gangguan kota Amerika yang ini. Aku tahu orang ini bermaksud ingin melamar, ingin meminang putriku Sersi Udara mesti kayangan. Tapi karena kada diterima lihat kayak ini yang kejadiannya. Secara kebetulan lihat kakang Batara Narada dalam Bucu Semidi meninggalkan kota Amerika yang anak Batara Kumajaya dalam keadaan sibuk. Ayolah, satu-satunya jalan hari ini aku langsung menghadapinya. Apabila aku kada mampu menghadapi, aku bakal kehilangan putri Kusasi Udara mesti kekayangan. Tapi harus kupertahankan hari ini terhadap Brahma Stikoro di alam, mudah-mudahan jangan terjadi apa-apa terhadap putriku Sasi Udara Mustika Yangan. Jadi nih
Brames di koro dua alam. Mantap sudah berpikir. Jadi setelah berpikir masa-masa. Lalu Brames di koro dua alam. Keingatan pakaian sewaktu remaja dahulu kala. Jadi langsung aja ujah Brames di koro dua alam. Kalau sekedar senjataku kira-kira kada mampu. Seperti tumpung pancar merah, rantai lontar kuning, angin pancar sembilan. Kira-kira kalau senjata-senjata itu aja harus digulung di alam kada mampu. Lebih baik aku ucul pengangin. Menghadapi ini cakra kada gambar sukma. Semasa remaja Brames di koro dewa alam. Macam ini bentuk selera badanku macam ini aku kada boleh lagi disebut Brames di koro dua alam dan juga aku kada boleh disebut lingkiran Gunung Merta. Akulah tenaga asli, panggil aku Sang Hyang Manik Maya terhadap putra Sang Hyang Tunggal awal dahulu kala. Ayolah cakrakana gambar sukma kalau hendak mantis-tis kemampuan sampai di mana kehebatan Sang Hyang Manik Maya. Siapa aku Manik Maya? Aku kada kenal Manik Maya siapapun di kamar ini. Sekarang rasakan hukuman cakra kada gambar semua Manik Maya. Ayolah kalau ada kemampuan setia kulakan. Umai selanjutnya
Berarti ini maka kada mampu menghadapi terhadap ini cakrakana kemarin. Sukma, satu-satunya jalan aku minta bertolong orang negara Pandawa hari ini. Kada mungkin bang, karena tanah air ini termasuk ada juriat oleh Kakang Sumar sewaktu dahulu. Kada mungkin kada membantu tunggu selaka kota berkayangan. Lebih baik aku minta bantu lawan orang seluruh negara Sukalima, Madya Kedapura, negara Amarta, Madukara ataupun negara Pandawa. Tunggu menurut dalam ceritanya, beramas di kurun malam, satu-satunya berpikir minta bantuan orang negara Pandawa. Jadi rupanya di sini terceritakan nasib sasi udara mustika kayangan. Kamar pribadiku keluar bang setan, aku ayah mandi kurang ajar ini siapa gerang kan aku cakrakan kabar Sukma calon laki kamu tahu lah hai ulun kan ya mbak besin calon laki ulun sudah ada tunangan kami berjanji sudah kira-kira sebentar lagi paling-paling itu 3 minggu kami hendak kawinan. Siapa pria idaman ikam? Siapa lelaki maksudku idaman ikam? Dan siapa bakal pendamping hidup ikam? Ada orang mana bakal laki ikam? Orang tabihi. Umay yang disambut kena ulang-ulangnya. Orang ajar, ay sudah lupakan aja laki-laki, lebih baik lawan aku jamin ikam hidup walaupun aku orang peratapan, aku cinta sepenuhnya apapun keinginan ikam asal jangan meminta bulan bintang aja setiap barang apapun jamin ku sediakan, ayo ikut aku, tidak, ay jangan ayam ini, ay tanganmu ini menjapai orang ajar bangsat binatang ikut aku aja dia apa-apa aku jangan anggap bayi bibinya nang lain aku hari ini sasi udara mesti kekayangan kada bisa menyerahkan sepenuhnya meninggi kada kaya para biasa ulun tetap menjaga diri ulun tapi berburukan kada ulun serahkan ke lain kurang ngajar coba pikirkan tiba-tiba jadi tapai kayak ini kamu. Ayo ikut aku ajang tapi ini menjepit kurang ajar ayo binatang bangsat kurang ajar lelaki yang kada bertata krama lelaki yang kada beradab kurang ajar menjepit kada kakaruan tangan hahar sang hahar kada pintas sama sekali ini keluar keluar apa gara-gara aku kada keluar kalau kada cintaku terjawab oleh sesi udara jawab sayang kok kasih kok cinta kok binatang cinta kada kok dipaksa-paksa dengan daun kada cinta ay sudah hari ini mau kada mau kok ambil jalan ke karasan ay jangan jangan dia bergerak ulun dia bergerak jam ayo tutup mulut sementara waktu ayo ikut aku jangan jangan ulun tapi kaya apa kada menyerahkan raga badan ulun ulun ay
ulun benci perbuatan yang dikutuk dibenci oleh nama kuasa kada hendak ulun rai. Diam. Diam hari ini. Belakangnya diam ku perkosa di sini kam. Hai kurang ajar lanjutnya binatangmu. Hai sudah ikut aku. Kemana garang ikut? Kada irah pegunungan. Apalagi kan di daerah pegunungan ulun indah kampung nyamuk. Nang kampung nyamuk kada kaya apa kada di sana. Sama negara membawa ulun sangkar lengketan bandara kokos ikut aku kada. Hari ini ku ambil cara. Jadi rupanya ini cakrakan agam bersukma membawa cara kekerasan terhadap sosial udara mesti kekayaan non tinggi kena kaya peribasa kekamban tak kaya tiduri kekamban ditarik berandam air mati sosial udara sepanjang rolong di batak oleh cakrakan agam bersukma ingin dibawa ke sanggar langgatan bendahara kukus. Kalau orang pun tak ceritakan nasib apa yang akan terjadi oleh sasi udara mesti ketayangan. Lalu tak cerita kembali orang negara pendewa. Ya. Ujung kita ni berduaan di sini. Bapak belum datang. Kak kunjung banyak. Lawan Raden Arjuna. Napa ini kita ulangi beres habis? Kalau nenang dimakan-makan. Kalau ngun pemakan kurang lebih duit ni habis dua. Amun berduit kena jadi bapak nak nukar beres. Nah ini asa napa beberapa hari ini munggah mudun di raga. Napa maksudnya he? Terasa turun naik darah di badan. Kebiasaannya ada tanda. Tahu orang bahari itu ada tanda-tanda. Orang bahari itu bujur dua pang. Bahari itu kagungan. Bujur napa he? Ujar orang biasanya kucing buat kampung as berlawang ada nak anak datang besantak bakol kayak kan kampar orang kurang beri ame itu pulang napa nih bercermin berubah kayak kan jangan saurangan ya ada nang kada masuk akal tuh nang jangan sebanyak banyak makan iwak itu kada masuk akal tuh
Makan-makan jangan sebanyak-banyak makan, iya kena cacingan udah. Kenapa jadi kena masuk akal he? Ini sakalnya nang tuhain anak pembanyak gak? Amin tuh lo kuala. Jadi ini leh. Kita ini menunggu-nunggu leh kalau datang. Alhamdulillah datang berapa lakas. Beno kan itu berapa asa sunyi juga. Asa kesunyian juga. Anda kagum lawan pandir benar lo potong diserong lo potong dia juga kan. Oma jangan mambung lawan aku he. Nah ini kepada beambungan tuh membeja tau lah. Kenapa he adik keringe? Nah mulai hari ini kagum lah. Kita belajar sedikit-sedikit mengenai ilmu keagama. Ilmu keagama tuh kenapa leh agama he? Agama itu mengatur, menuntun supaya hidup berakhlak. Di dalam syariat itu bersifat berakhlak supaya baik lawan orang banyak. Nah itu. Kadada agama ini menjanjikan supaya sugih, kada. Persanono sugih itu diulah-ulah. Dan ilmu ini adalah amanah, jangan diperjualbelikan. Wah, ini banyak agama dijual. Belajar ini 3 juta. Belajar anu 4 juta, sedangkan agama ini kan amanah. Amanah leh, amanah. Kada boleh dia apa-apa. Wah, ini aku kagungai belajar sudah rukun marukun. Rukun marukun. Rukun nang apa nang belajar ya digadeng. Rukun Islam, terus rukun iman. Rukun syahadat. Wakaf puasa, istinja, idukam bila guna. Hai, bukan macam-macam aja, tajul muluk. Kenapa ya tajul muluk itu, he? Aku ingin tahu juga. Istinja tumpang, kenapa ya? Nah, istinja itu pembersihan diri. Pembersihan secara jahir, tapi yang kada tahu istinja batin baik perayak. Ini dua macam kok. Lawan ada bepasan Prabu Dharma Kasuma. Ujo Dharma Kasuma, apabila kita ilmu ke dalam kok, maka kenallah dirimu ujinya. Bila kada kenal diri, kada kenal nang maha kuasa uya. Dan asal tahu asal kejadian diri apa uya. Adi gereng, ilmu ini biasa pakai ujar belum lagi. Ay, kenapa ujar yang kita nek? Kada mau bakarsan kalahik lawan di gereng. Ay, ngapa gereng? Coba tuntut tak, nang maha kuasa adi gereng ujar siapa? Ay, ujar bapa. Bapanya ujar siapa? Ujar nang di atas lagi ujar siapa? Ujar lagi. Han ujar kalau coba pang ilmu tu nang tegang tak pakai ujar. Adanya nama kuasa tu ujar siapa jadi ada? Cop. Ada mau jawab ku bintih hari ini. Nah, apa ni memuji beda betam bunganya. Aku tu kagumnya hendak baik kan. Kada jawab dahulu. Yang maha kuasa ada tu ujar siapa? Supaya jangan terpakai ujar. Ini haram ujar hadis. Hadis ujar siapa? Nah, tukang ulah ujar siapa? Ujar tar. Kalau minta pakai ujar. Ay kan usah sarik buka juga. Mau apa mencolot ulah juga. Ay ujar siapa kamu minta ho? Kada lain yang mengakui ujar korang ay. Kada ujar siapa-siapa. Bila hendak menyampaikan ko ujar korang ay. Ni haram ujar korang ay. Ni dosa, ni najis ujar korang ay. Ay kalau karambut. Kali nya karambut kamu ujar. Aku kenal ujar lah. Oh, mama kau menandel kawak dua. Tapi bujur juga pang, ujar kagong nek.
nang mamadahakan tu ujar beritaan disampaikan. Ujar hadis leh, hadis ujar nang tukang tulis. Tukang tulis bilang belum tentu ujar siapa aleh. Nah itu dengarannya mengerti kalau ngerti lah. Ada. Oh mak aku disuruh mengerti nang berpaksaannya ada parlo. Napa digaring lagi? Nang bubuhan ano mulai sifat tujuh. Sifat tujuh itu kayak apa he? Nang kayak kudrat, iradat, tayat sama besar kalam. Bubuhan macam-macam eh. Bubuhan. Ay, halimun. Halimun apa he? Bubuhan macam-macam. Sampai saridun. Saridun itu bersakit kepala. Jangan jadi sifat tujuh. Bubuhan hayon. Orang kayak itu kalau bubuhan hayon. Tapi tetap buat saridun. Aku nak ada menerima. Kudet itu apa he? Kudet kuasa. Iradet menentukan. Hayat hidup. Sama. Nak diingat amna. Nah apa ini kan diingatan he? Adi garing bujur aja bang. Kita hafal tapi memakai nak ada tanpa. Jaka ibarat baju untung menyantak nak ada bisa. Amun berpandir gampang. Tapi diucapkan haja. Memakainya nak kaya apa? Nah itu beret tapi. Amun kada beresih betul cara kau memakai. Nggak kaya bukan yang sifat tujuh tak. Itu bujur raja. Sifat dan bahasa. Tapi jangan diakui. Apabila diakui bertahan. Nang bergerak aku. Nang sambahyang aku. Nang apa-apa gara-gara aku. Bakal meringak matinya. Aina baca jadi meringak matinya kagong. Tak akui ampun orang. Orang diunjuk. Takui nang apa gerak? Nang kuasa, amun gara-gara kita bertahan, itu takui berebut lawan sifat nama kuasa. Ujar nama kuasa ampun kok, ujar adi garing ampun kok, tu bakal mati kan selamat, mati buruk. Kau disinduk daging. Ay bungol ni nang apa ni? Bisa dikarenya. Agin kagum ni bakal mati. Bujur juga pangkagung ni wale juga. Engkau ada garis atas sama kada wala. Orang wale tu ada garisnya kada kawa ditangguh. Ada nang wale nak kada kawa ditangguh. Wale apa? Wale manjuk. Ikam ni wale. Aku wale gila. Nang bubuhan nang pakaian tupang nang nampak itu wali supi ngerenna asan orang banyak tahu aja asan di dirinya seorang ada besimpanan paham mulai tadi kok kayak haju manca-anca warga nak lawan kagungnya di dalam kehidupan nih nang paling nyaman kok mahina orang paling sakit memuji orang. Nah ini nang kehidupan kok kadang-kadang kayak ampun seorang kadang-kadang nang pak yanya padahal kita nih apa uji orang kok nengaran mahina orang tuh paling mudah cuma nang memuji orang nang paling sakit itu nyesar pasaran mudah. Kayak aku nih muka kayak ini bang udah di baju orang ayo jua ojo orang kayak ini ayo jua mulai tujuh orang kayak angoy ayo jua mata galak kayak buak ayo aja aku kan tujuh dihina kelaran bertambah pahala kau di geringnya pahala tuh kayak apa kan tahu juga kan ibu bentuk leh kamu kan ibu bentuk kenapa diharap pahala. Lawan kagungnya artis sampai itu orang bertamu
Bila kada bertamu tu berarti kada sampai ngarannya. Berarti sampai tu bertemu. Nah ini. Nah sama aja duit syariat. Masuk ke dalam motor tarikat. Berjalan motor hakikat sampai ke tujuan marifat. Jangan bubulik lagi toh, bubulik lagi ke SD pulang asakulah. Kada faedahnya, nah ini. Cuma dengan kita, oh jorong kembali kepada kehambaan, kita hormati masyarakat. Orang bersyariat, umpat haju pandir syariat. Orang pandir ini, pandir hajuan ini kok. Namun ada pendapatan. Ayo adik gereng, kita pandir lain, ha. Kita jangan pandir ke situ, aku gairah dan gila. Nah gila tuh om nang iya arti dalam gila mencari bukan gila nang hayam bang di pasar itu tuh gila berujuran gila nih iya supaya jangan tak pakai pengrasa lihat tuh orang gila tuh ada larinya rasa harap ada rasa langkar jadi serbesarah berujuran kok dan tidak merasa dirinya sendiri nah itu hebatnya gila tuh tahu lah. Makanya harus gila dahulu antara dua antara gila mati jadi bergila lah ya kita ayo mulai hari ini kita bergila ayo berdua ngobrol dalam kita merasa gila belum lagi itu kita kehendak kita ngarannya orang nama aku nang maha kuasa tuh aku kedua ini memadahkan kafir dapat jadi kedua nih aku kedua nih pal. Aku nang maha kuasa ujah, karena dia nang maha kuasa nang ada aku ujah. Aku kan dua ini mahina. Aku belum tahu lagi ini nang kayak itu. Kenapa jadi kan dua hina? Busia lain ini nang menyambet. Busia nang maha kuasa seorang nang berkata-kata, kita nang salah. Busia ini lehe, mayat hidup. Bujur ujah digereng. Nang baucap, nang bakalam, ini seorang. Kita yang memedahkan yang salah. Nah itu tidak menggunakan ketulahan. Kita pandi lain, aku menggunakan ketulahan. Apabila kita berucap masih itu lain. Tapi bila inya yang berucap, nah itu yang iya. Maksudnya kayak apa ya? Nah kita nih hendak bergerak. Misalnya contoh kayak nah. Bilanya aku nih hendak menampar kagung umpam haju pang bangka. Lalu berhitung tangan nih. Bila kehendak kau masih aku ini kan tercatok. Aku ini tercatok udah gua. Tapi bila kada kehendak kau tangan ini kan aku bergerak sedikit-sedikit. Nah itu gerak nama kuasa karena menentukan besarah bujur-bujur. Apabila nya sampai kayak ini, kan yang orang jadi garing aja mencutuh jangan lawan nang sana. Siapa nang parah itu contoh terbaik. Ngomongan adik gereng juga. Habis aku ripo. Adik gereng, oh adik gereng. Nama gereng, ayo aku kaya itu. Ayo ini siapa he, apa kesini he. Nah bujur nah. Nah apa orang ini enak, nah apa kamu sedangkan parang nah. Wah bubeh ya orang nih. Kagung kita tanya, kita takune, anak ke mana, siapa karannya? Kita takune le, takune. Ayo, ampun kaya itu, mari adik gereng. Ayo kita kasih tuan, yuk.